Hello dan assalamualaikum guys, bersama saya lagi Syafiq Aiman. Dan hari ini ramai-ramai kita akan masuk ke dalam penjara. Yeah, kita New Year di dalam penjara. Jadi apa benda yang kita buat sampai boleh masuk penjara ni? Sebenarnya kita dah jadi security ataupun jadi polis dekat penjara. Bukan kita jadi banduan. Jadi kita akan tengok macam mana situasi berada di dalam penjara. So let's go. Jadi inilah penjara kita yang diberi nama Penjara Janji. Jadi nama ni saya yang pilih. Dalam banyak-banyak ada penjara pudu lah, penjara macam-macam jenis, Sungai Buloh lah. Kita pilih Penjara Janji sebab orang-orang yang masuk dalam penjara ni kesalahan dia basically tak menepati janji. Seperti mana contohnya dia janji dengan girlfriend dia nak keluar, tiba-tiba tak keluar. Okey, dia pergi keluar dengan perempuan lain, masuk penjara. Dia janji dengan mak dia nak tolong masak, lepas tu dia tak tolong masak, masuk penjara ni. Jadi tengok macam-macam situasi, macam-macam senario kat gaduh dengan bini kat dalam penjara, apa cerita pun tak tahu. Okey, ni apa? Nak kutip sabun dengan officer bukan? Jadi itulah dia, Prison Simulator, kehidupan di dalam penjara. Jadi guys, kita dah berada di dalam locker room. Okay, dekat bawah ni ada apa ni, kain? Kain ke carbon fiber punya ni? Apa benda ni? Ni kain ke? Kain ke? Kain ke? Asal kain dia macam carbon fiber ni? Okay, jadi inilah officer kita ataupun member kita yang bernama Richard Bryan. Okay, kita boleh sembang dengan dia ya. Puih, bahasa apa tu? Bahasa apa tu? Demand nor tetafu? Sekejap, dia cakap apa benda ni? Lain macam lah dia punya bahasa dia. Midas tu mida. Midas tu mida? Dia midas. Weh, lain macam bahasa dia guys, okay? Kita jadi polis, okay? Guards room. Sekarang ni kita kena pi jumpa somebody, okay? Somebody like you, iaitu Duncan. Dara Paskara telefon. Aku tak tahu lah cakap apa, tapi bahasa dia memang pelik. Dia tanya kita nervous ke tak? Nah, just a little. Okay. Alright, thank you so much. Apa nama dia tadi? Duncan. Jadi kalau korang pernah tengok saya main demo dulu, dia ada scene-scene dekat sini. Jadi biasalah demo dia adalah bawa sedikit cerita dia, okay, macam tayangan perdana gitu. Tetapi apa yang paling best sekali lagi ni, benda ni sangat menarik, tertarik kau memang the boom. Di mana kita akan membantai Prisoner. Okay. Jadi sebenarnya kita nak buat. Wow. Bang, macam mana abang kencing atau berak bang? Tapi pakai seluar bang. Abang memang terbaik bang. Abang boleh kata different breed lah bang. Okay. Jadi di dalam ini ada apa? Jadi kita kena buat rutin kita, iaitu attendance check. Tiap-tiap hari kita kena buat mendala ni. Okay. Jadi ni apa benda ni? Kita tarik toggle. Anyway, dia tulis kasi in case of red don't log in there. Dia kata kalau ada apa-apa jadi, jangan duduk dalam tu. Jadi sekarang ni kita kena kira bilangan banduan, okay? 1, 2, 3. Tapi kita kena pakai benda kat tangan saya ni. Standard benda ni orang pakai untuk kira nak berzikir berapa banyak lah. Tapi kita kira banduan. Jadi banduan, if a prisoner does not stick to the rules, he should be punished. Sangat hebat dia. Ada orang nak gaduh lah. Ya Allah, bergaduh pula kau. Woi, apa ni? Kena ni, kau nak kena ni, ha? Kau bergaduh kan? Kau duduk kat tempat-tempat! Kau duduk kat tempat-tempat! Bergaduh pula. Ya, aku nak kena cakap dengan luar ni. Banduan semua! Kau ni, aku bau pesat. Kena dua-dua ekor ni, ha? Dua-dua ekor yang kena. Ya Allah, apa masalah kau semua, ha? Ambil kau. Jadi banduan semua, dengar nama saya Syafiq. Di dalam penjara janji ni, dia ada siapa boleh lawan dia? Siapa lawan dia? Tipai dia. Termasuk dengan dia punya girlfriend. Jadi kita teruskan proses mengira kita. Muka Jepun, nama Masaleh. Bob, Ivan,
James Lewis. Siapa lagi? Thomas. Thomas and Friend. Bob Brown. Andrew Shepherd. Mana pula lah Haris eh? Mana Haris? Oi! Kenapa kau tak keluar? Maybe I will do many things like nothing. Bro, kau keluar sekarang? Kita try cakap ya. I can't sing high. I can't. I don't give a sh. I'm not going anywhere. You not going anywhere. Kalau kau not going anywhere, pertama aku nak search kau dulu. Tengok mana tu kau ada barang-barang terlarang ke kan. Oh, illegal. Rembat dulu. No, no, no. Please don't take that. I don't care. Okay. No way. You gotta to me. Yes, sir. Jadi kita ambil barang dia dan... Kau keluar sekarang. Aku cakap dia sekali lagi. Kita try minta dia elok-elok. Dia nak keluar, tak nak keluar. Dia tak nak keluar, eh? Kau tak nak keluar. Kau keluar sekarang. Kau nak lawan aku. Kau nak lawan aku, eh? Kau keluar sekarang. Bangun. Keluar aku cakap. Good morning, Mr. Screw. Good afternoon, brother. Orang cakap elok tak dengar. Hei, menyusahkan orang betul lah. Sebagai polis yang bertanggungjawab, aku patut tidur. You want to skip your free time? Yes. Kita nak tidur, guys. Kita nak santai. Dah selesai. Oh, dah selesai. Cepat betul aku tidur. Jadi, sebenarnya prisoner-prisoner ni ada macam barang-barang ah yang diberikan kepada orang. Mungkin daripada orang luar ke something. Jadi, kita kena check dulu. Ni Joseph. Joseph punya. Okay, sekarang ni kita nak buka. Kita buka. Jadi, kita kena check apa yang ada dalam beg Haris ni. Okay, Haris ni dia ada coklat. Tak ada apa-apa lah. Coklat ni tak ada apa. Okay. So, kita... kena check eh macam tu eh. Oh, kena buka sekali. Takut dia bawa benda terlarang. Alright. So, ni rosotto. Okay, tak ada apa. Clean. Tutup balik. Ni apa ni? Ubat. Ubat apa ni? Lain macam buat ni. Oi, ubat ni macam kena ambil ke apa ni? Tak apalah. Fantasy story. Suka pula lah ni membaca eh. Yo. Okay. So, nampaknya settle lah checking. Tutup lah. Nampaknya bag Haris clean guys. Tak ada benda-benda yang terlarang. So, dia ada Colgate. Kita tengok Colgate dia sekarang. Takut dia casing je Colgate. Tapi bukan Colgate dalam dia. Okay. Jadi betul Colgate guys. Ini pula. Makanan tak ada apa benda yang mencurigakan. Ini. Semua orang ada ubat sama eh. Semua ada ubat sama eh. Pelik aku. Ini apa ni? Anti-Zaraton. Okay, tak ada benda pelik. Sampai dua eh makanan dia. Aku nampak ada rokok guys. Ada rokok guys. Woi, bukan rokok weh. Ada ni. Ganja. Cukup sebulan gaji diterima. Sekejap. Ini beli apa pula ni? Shooting range. Wow. Weh, boleh main tembak-tembak lah. Okay, mana weapon. Gila weapon dia. Dia nak perang ke apa? Lain macam. Okay, ni apa benda? Fuyo, workout. Serius lah workout. Jom, try. Woi, gila. Dahsyat. Dahsyat. Lain macam lah. Dia punya tembakan dia. Lain eh. Okay. Alah, senang je ke macam tu. Alah, easy. Tak kena. Wow. Okay. Jadi, ni apa ni? Warden office. Visitor check-in. Weh, apa eh? Dalam penjara pun nak check-in. Aduh. Weh, inilah bilik social room. Oh, dekat inilah kita punya tempat untuk kita nak santai-santai kan. Nak sembang-sembang dengan member kan. Apa khabar kau? Apa khabar kau semalam kan? Upah hutang aku bila nak bayar balik kan? Macam tu kat sini lah.
kau tengok apa, wei? Tak tengok fridge buat apa? Tengok dalam fridge pula kau. Jadi go left tu. Oh, shower, 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 shower. Shower, mana shower? Shower lah. Shower lah, mana shower? Workshop. Mana shower, shower, mana? Shower, shower, shower. Prison, canteen, shower sini. Okay, 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 okay. TV room, TV room. Shower. Alah! Tak boleh. Shower unlock pada level 6. Jadi, lawak-lawak kutik sabun belum boleh pakai lagi, guys. So, korang kena tunggulah level 6. Okay. Alright, alright, alright. Okay. Briefing room. Briefing room, eh. Ah, okay. Kita jumpa Barry Scott. So, ready for daily report? Yes, it's over. Wow, aku dah level 2. Ah, maknanya tak susah sangat nak naik level. Okay, 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 okay. Aku continue lagi satu hari. Satu hari, ya. Kita main satu hari lagi, guys. Satu hari lagi. Kita nak tengok hari kedua macam mana berada dalam penjara. Apa yang berlaku. Jadi, guys, sekarang ni kita ada tugasan yang menarik. Di mana kita kena memilih 5 individu yang terpilih untuk membuat kerja-kerja workshop. Okay? Mungkin dia kena repair carburetor ke RZ. Aku tak tahulah apa yang kita kena buat lagi. Jadi, kita ada beberapa orang. Tapi saya nak suruh orang yang buat hal dengan saya tadi. Ah, for sure. Kita akan memilih Thomas Haris. Kau duduk. Kau tahu bila kau nak kena buat kerja je. Kau tidur, eh. Bagus, kan? Okay. Jadi, sekarang kita cakap dengan dia. Yes. One day, I was at the cafe and I saw a beautiful waitress. Dia nak cerita. Dia nak cerita dengan aku. Wow. Okay, okay. So pastel itu. Oh, wow. Wow. Nampaknya aku rasa kau ni ada ilmu-ilmu kebal something, kan? Teruk betul lah. Teruk betul lah. Itu kira saya lah. My life is a waste, memanglah. Jadi aku akan buat hari kau bermakna dengan cara kita akan pilih kau. So cepat kita keluar. Wallah. Wow. Dia dah masuk ke dalam tu pula lah. Dia dah keluar. Jom keluar. Alah, aku nak begak lah pula. Ui, apa ni? Ui, ni agresif, eh. Ui, bahaya dia ni. Duduk lah, tutup lah. Bahaya, macam gangster. Macam mana aku nak suruh dia buat kerja? Oh, aku tahu. Pakai ni. Okay. Jadi settle. Haris, apa lagi, ya? Ini nama-nama Melayu ada tak? Kita suruhlah ni. Ni tak pakai baju ni. Alright, pergi kau. Okay, kau. Tak apalah. Kau. Jaya, wait a minute. Kau keluar balik. Tak boleh keluar, eh? Aduh. Aku nak buat orang yang baik je. Orang yang baik. Orang jahat lah, kan, yang pandang-pandang apa? Alright, yang lain boleh masuk. Pergi tidur. Yang 5 ni kau ikut aku pergi ke sana. My mom is in God, kasim di tanah. A whole life with idiot. Kau cakap aku bodoh. Kau ajar aku. Kau tu. Kau dah lah. Cakap banyak pula. Oh ni. Marilah kita. Jadi inilah prisoner-prisoner yang akan follow kita. Yes. Tengok muka-muka gangster. Muka-muka gangster. Okay, yang depan sekali ni curang ke girlfriend dia 2 kali. Yang belakang tu 4. Yang belakang lagi 1, 7. Dia memang masuk penjara janji ni semua. Kes-kes curang. Okay. Kes-kes tak loyal. Okay, pergi ke workshop. Mari masuk. Masuk semua. Masuk semua rakan-rakan. Ya, masuk semua. Wah, cepat lah. So, hege. Okay. Workshop. Jadi aku akan bagi korang tools. Okay, tools. Okay, hammer. Okay, jadi setiap orang akan diberikan finally product ni. Yeah, saya akan bagi awak hammer. Yeah, terima kasih. Okay, sila buat kerja. Awak saya akan bagi. Kau cakap banyak pula, kau lempang lagi, kan. Kita bagi kau screwdriver. Pergi buat kerja, jangan nak mana-mana. Pergi dah. Aduh, dia nak cerita pasal bini dia pula. Aku tak berminat. Kau ambil knife. Okay, pergi buat kerja. Terima kasih semua. Selamat. Wow. Woi, baguslah semua.
prisoner ni semua. Woi, yo. Okay. Alright. Oh, lama. Pandai ya, doang. Uyo. Ui, terbaik. Okay. Yes, unik paling. Ha, ni kalau jatuh, jangan kutip, eh. Ha, risau. Okay, kau buat apa? Allah! Siapa pula lah kau buat terbakar? Kau rancang lah, Bapak tu. Aduh, jangan. Ada obat hal, guys. Alamak, ada obat hal. Alamak, prisoner injured. Gaduh pula. Sampai jap. Aku nak selesai api ni. Dia buat hal lagi. Nampaknya... banduan-banduan ni semua memang... Ada aku jadikan dia banduan akhir lagi, kan. Melampau sangat ni. Ini kan? Kau buat apa tadi? Kau lepaskan benda tu? Kenapa kau ni, ha? Aku cakap buat jangan buat. Ah. Jadi sini semua. Semua sini. Ijap, mana lagi seorang? Tadi bukan aku buat 5. La ilaha illallah. Dah mati dah mama ni. Makan. Mati ke? Ah, kau punya pasal lah. Bukan pasal aku. Kenapa aku pelik? Kenapa rasa macam kurang? Hei. Masalah dunia betul lah. Okay. Settle. So, search the prisoner. Ah, yelah patut. Sebab diorang ni takut diorang buat bahan terlarang. Okay, tak ada apa. Aku rasa yang hujung ni. Wow. Dia gembat. Coklat. Apalah, biarlah dia gembat coklat. Malah kita nak kacau. Wow. Dia curi barang. Alright. Okay. Aku. Yes, sir. Okay. Dah, jom. Let's go. Semua follow. Cepat. Siapa lambat aku tiba. Cepat. Okay, 3, 2, 1. Lari. Siapa lambat aku tu? Cepat. Okay. Jom kita pergi ke dalam search room. Apa hal? Saya kena pergi search room ni. Mesti ada benda ni. Jadi kerja aku kerja sama je. Ada. Aku dah search apa? Kat room ni. Go to the desk. Call for the prisoner to take over. To over the over speaker. Apa ni? Oh, ni ke? Uish. Apa hal ni? Dia buat apa? Oh. Apa? Muka dia banyak gila tattoo. Number block A bla 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 bla. Oh, dia jual dadah eh. Eh, jap. Asal lain. Expired date dia dengan ni. ID number. Betul ke? Check complier fingerprint with control sheet fingerprint. Okay, kita kena tengok benda ni sama ke tak. Okay. Tengok fingerprint sama. Okay, sama. Check the correctness of the name data on the fingerprint sheet. Okay. Tom Zuckerstein. Okay, check the ID number correct with the fingerprint. ID sama tapi dia punya date tak sama lah. Aku reject lah. Ciao. Sebab tak sama. Ah, macam ni eh. Duduk macam tu baru aku tahu. Yes, sir. Mana kau punya file? Oh, kena search. Malah lah aku cakap kau. Aku nak search kau dulu. Tengok je apa kau ada. Cantik. Jadi, Joshua Clark. Okay, cuba aku try buat accept. Tak ada beza lah. Sama je kan? Sama kan? Settle.
Oh, suka hati akulah nak accept tak accept. Oh, dia tak ada macam tak ada salah. Mantap lah. Ah, jadi selesailah kerja saya pada hari ini. Yes, sir. It's over for today. Jadi guys, kita dah level 3. Wow! Setelah kita membantai beberapa orang tadi, kita dah level 3. Jadi guys, sampai di sini saja video kita. Terima kasih semua for watching. Dan bye-bye. Assalamualaikum.